Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel YouTube saya, Kriston Kennedy. Hari ini kita akan mengupas batu purple ya, dengan kualitas yang terbaik. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pengupasan kulit. Di sini saya masih menggunakan gerinda tangan ya, karena selain pengupasannya lebih enak dan juga kita mudah juga untuk langsung membentuknya ya. Ini materialnya kulitnya tipis dan batunya juga estimasi sebesar telur bebek ya, sebesar telur bebek. Oke, dan ini kita masuk ke proses pembentukan. Kita masih tetap menggunakan air sebab untuk mengurangi keretakan pada batu atau suka gores-goresannya terlalu banyak ya di dalam batu ya, itu untuk di amplas nanti tidak akan hilang. Jadi kita mengurangi retakan halus pada permukaan batu ya. Dan di sini saya menggunakan batu gerinda dengan nomor grit 100 ya. Oke, kita lanjut ke proses pengamplasan. Batunya sudah dipasang stick. Sticknya menggunakan stick besi yang dibalut dengan double tip ya, dan juga ditambahin juga itu lakban putih, lakban kertas biar nempel. Saya di sini menggunakan amplas Niken nomor 180 ya bosku ya. Di amplas pertama ini kita juga sekalian bisa membentuk ulang atau mempola ulang permukaan batu, dan jangan terlalu ditekan ya, karena kalau penekanannya terlalu kuat akan mengakibatkan gelombang pada dasar batu, pada permukaan batu ya, nanti terlihat nanti jelek atau peang pada batunya. Poles-poles terus batunya biar lebih cakep ya, biar tambah cakep. Sampingnya juga kita poles sambil kita membentuk ulang lagi ya. Sudah terlihat semua goresannya hilang. Setelah ini kita lanjut ke proses pengampasan tahap 2 ya. Semua sudah terlihat, warnanya pun cukup gelap ya. Kita coba lihat dengan senter. Wah, warnanya sangat menggoda ya teman-teman. Lihat saja ungunya, ungu tua. Lanjut kita masuk ke proses pengampasan tahap kedua. Di sini kita menggunakan amplas dengan nomor 800 ya. Di sini sudah mulai kita memperhalus permukaan yang tadi di amplas dengan menggunakan amplas 180. Sekalian juga kita menghaluskan polesan yang dari 180 tadi, sudah terlihat ya. Ditembak dengan senter terang pun masih tetap berwarna ungu, sangat besar sekali barang ini ya. Ini bisa saja jadi ancaman
untuk kelas Purple Lux di nasional, karena ini ngumpul ke atas, dimensinya besar ya. Lanjut lagi, kita masuk ke proses pengampasan ketiga. Di sini kita menggunakan amplas nomor 1200 bosku ya, untuk lebih memperhalus lagi permukaannya. Dan alhamdulillah ya, ternyata batunya pecah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bosku ya. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, dan di dalamnya pun sepertinya ada garam. Ini pecahnya waktu kita simpan di dalam freezer ya, tidak tahu terkena apa, kalau jatuh tidak ya. Ya sekian video dari saya, kalau rezeki ya tidak akan kemana. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.